Nabi kata fil Qurani suratun 30 ayat. Dalam Quran ada 30 ayat, satu surah 30 ayat. Nabi kata siapa yang baca dia, Nabi kata syafaat li rajulin hatta ghufira laha. Quran ni dia akan minta kepada Allah untuk ampun orang yang baca surah ni sampai Allah ampunkan orang ni. Nabi kata wahya tabarakalladhi biyadihil mulk. Satu surah 30 ayat, siapa baca, Nabi kata dia akan minta kepada Allah surah ni. Dia akan bercakap dengan Allah. Lagu mana dia bercakap? Tak tahu. Kita tak usah duk fikir. Dia nak keluar huruf-huruf lompat-lompat lagu tu ke? Dia nak terbang seketul-seketul lagu tu ke? Wallahu a'lam. Cuma Nabi kata dia akan bangun bercakap dengan Allah. Quran akan bercakap, Quran akan bela kita sampai kita disyafaatkan oleh Allah, yakni diampunkan dosa kita. Hatta ghufira lahu. Diampunkan baginya. Selagi tak diampun, surah Al-Mulk akan minta pada Allah supaya diampunkan. Ha, hebat. Tapi kita tak aman. Bukan jauh pun, bukan banyak pun, dua muka surat setengah eh. Bacalah 5 minit eh. Tidak. Ha, ha, mula-mula lambat lah sikit 15 minit. Bila dah biasa baca, dia dalam 10-8 minit ke 9 minit. Itu bacaan yang baik lah. Dua muka surat setengah. Ha, amal yang tu. Boleh? Boleh tak kan? Boleh tak? Kalau Imam Abi Hanifah khatam Quran sampai 3,000-6,000 kali, Imam Asy-Syafi'i khatam hari-hari, kita kalau nak khatam 1,000 kali Quran agak-agak, umur kita kena berapa tahun? Hak umur 90 tahun pun belum tentu khatam Quran. Boleh cakap orang putih, boleh buat macam-macam, tapi tak boleh baca Quran. Quran tak dikhatam, tak dibaca, nak amal macam mana? Soalan dalam kubur, antara soalan akan ditanya, wama imamuka, siapa imam kamu? Kena baca Quran. Tuan-tuan malu lah tak boleh baca Quran. Tuhan tanya dalam kubur, jenuh nak jawab. Ha, jangan buat main. Wajib mengaji bahasa supaya kita faham, faham makna ayat-ayat Al-Quran. Bila imam baca, kita berasa berasa takut. Alhaakumut takatsur. Pendek ya dengar kan? Pendek ya. Ha, kamu telah dilalaikan dengan harta benda kamu, anak pinak kamu, jawatan kamu. Kamu dilalaikan daripada mengingati Allah. Tu ayat alhaakumut takatsur. Dengar itu takut. Hatta zurtumul maqabir. Sehingga kamu bertemu dengan perkuburan. Sampai mati. Kalut cari harta, bangga dengan anak ramai, bangga dengan duit banyak, bangga dengan pengikut banyak, sampai mati tak selesai. Tidak? Itu yang pertama. Boleh pergi bagi sebelah ni, apa tunggu lah. Yang kedua, merdeka yang kedua, kita mati dalam keadaan kita boleh mengucap La ilaha illallah. Yang ni payah. Karena mati ni dia mabuk. Sakaratul maut. Sakarat. Nabi kata, Nabi doa, Allahumma a'inni ala ghamaratil maut. Ya Allah bantu aku dalam kesusahan nak mati ni. Wa sakaratul maut. Sakarat ni mabuk. Al maut mabuk nak mati. Orang mati, kita main ziarah, bukan dia berhenti tengok kita. Kau ni tengah nazak duk. Depa masuk depa ni, ustaz don mai. Mana? Ni dia pun berhenti tengok. Oh, don ni gelap sikit. Tak macam Alam TV tu. Contoh. Contoh ustaz. Bukan kata kat ustaz. Ha, contoh. Jadi dia pun tengok. Kan? Dah. Orang yang mati ni dia takkan layan siapa dah. Layan. Kalau dia duduk nazak tu, mailah siapa pun. Assalamualaikum. Ni kami ada umat duit ni, hak 10,000 yang hang minta bank kat bank tu, lulus dah lu ni. Dia pun, elok-elok. Tak. Orang yang tengah duduk nazar, dia tak layan siapa. Sebab dia tengah mabuk. Waktu tengah duduk mabuk ni lah, kita nak pergi ajak dia. La ilaha illallah. Payoh nak sebut tengah duduk mabuk ni. Tengah duduk kali. Tidak? Ni dok tengok tulisan Jawi pun takut, tapi turun tol Jawi hari-hari. Kamu juga turun tol Jawi, mau masuk Jawi hari-hari tak ada apa.
Masuk tol Jawi tak apa, jangan masuk Jawi hari-hari, masalah. Tengok orang Islam tulisan Jawi tak boleh baca. Tengok ayat tu tak boleh, doa tu pun tak boleh baca. Malu, tak boleh baca. Tak tahu doa apa. Mujur depa tulis doa keluar masjid. Ha. Kalau depa tulis bahasa Jawi juga, pakai tak tahu apa. Tu teks khutbah lah ni, mai dalam Rumi. Sebab tu imam senang baca. Orang yang naik senang baca. Dulu mai Jawi. Tu yang doa abang. Alhamdulillah. Kerajaan ini telah membina beberapa buah universiti dalam negara kita. Telah disediakan kepada umat Islam beberapa pusat pengajian. Disediakan beberapa pakulantai-pakulantai. Antaranya pakulantai syariah. Mai mana pakulantai? Fakulti. Dia baca pakulantai. Ha ni nanya lagu ni. Kawan duk pedarah dah. Hari ini masyarakat kita kalut dengan Facebook. Dah tulis fa, yasin. Ha. Kamu haduk ke kampung-kampung belah balik tak kata WhatsApp, dia kata Wahab. Ha, duk atas mimbar tu. Ha, dia khutbah cakap dulu ya. Ni nak uyak kamu ha ni, aku tak tu nak cakap panjang apa dah hari Jumaat ni, tak gerak lah. Nak uyak kamu ha ni. Ngah ni mari masjid ni sampai tak fikir langsung. Duk lah masjid pun duk main headset lagi teruk moha ni. Tu duk main tak nama tweet-tweet wahak-wahak apa. Wahak mana pula dah Pak Long. Oh. WhatsApp. Dia tak mana nak tu kan duk ada nak tak tu. Hepo aku ada nombor-nombor pun tak dok main tekan-tekan ya. Kadang-kadang kau orang kau aku tak kau orang ni. Ha. No, maknanya kita nak mati dalam keadaan kita boleh mengucap la ilaha illallah, payah. Ia akan bantu kita solat kita, amalan kita, puasa kita, sedekah kita, zakat kita. Itu akan bantu kita. Takak duk melaung merdeka. Alhamdulillah negara kita merdeka macam Ustaz Syafiq sebut. Nak pergi semayang tak ada orang ganggu. Tuan-tuan bayang tempat lain nak semayang macam mana. Hari ini kita yang memilih tidak solat. Tok Bilal azan tu kira habis dah. Umur 65 dah. Habis lah. Suara tak ada. Ni kalau kabarita tu nak mampus dah kabarita tu. Ni tak ni tu. Tu time ada gigi. Time poliden habis. Apa dia tak bawa? Bibiak lemak atas bawah. Ya lal peloh. Ya lal peloh. Lepas duk makan kot luar tu. Tak main. Tak main. Ya. Tambah subuh-subuh azan lagu tu pakai tak. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dia goyang tangan tu lebih daripada suara dia. Pak Long tak jawatan lah Pak Long. Pak Long kalau tak jawatan, Pak Long nak makan apa Ustaz Ohad ni ya, kerja Pak Long. Oh. Azan dia tak butir dah. Orang Bali kata tak berbutir dah azan pun. Bagi yang muda-muda ni tu macam Ustaz Didi tu, dia kan ada kerja apa? Pergi ke dia. Ha, pagi-pagi waktu yang tu kena azan darah sikit. Ha, Allahu akbar, Allahu akbar. Baru orang ha, tengok di Masjidil Haram azan macam mana. Kita dalam hotel pun dengar. Betul tak? Ha. Kadang-kadang saya ada rasa macam azan ni nak kena terjemah. Nanti nak tanya Tok Guru, boleh tak azan ni terjemah? Kalau terjemah ni dia berasa sikit. Ha, Allahu akbar, Allahu akbar. Woi, Allah Maha besar. Ayat yang besar sangat. Kalau boleh terjemah aku tu nak try tengok, tanya Tok Guru. Boleh tak? Kalau ada fatwa kata boleh, kita nak try. Ha. Hayya 'alas salam. Woi, sembahyang ah. Sampai dua kali panggil tak main-main juga ni. Hayya 'alal falah. Kata nak berjaya, berjaya apa sembahyang pun tak. Tu kira goreng cakotiau tu sampai dalam neraka lah weh sembahyang. Oh, kalau boleh terjemah lagu tu sedap juga. Tapi tu bila kena duduk dalam bilik kunci grill takut orang main serang. Pakai sembahyang tuan tu tak pergi mana dah. Kalau duduk azan tang ni mampu ya. Dia main bojek tengah belakang. Ha, lekat kat dini. Yalah Tok Bilal. Ha. Kalau boleh terjemah. Tapi tak boleh terjemah. As-salatu khairum minan naum. Semayang tu lagi besar daripada tidur. Hampa dia ingat tidur tu bagus lah weh. Ha? Makin semayang lah weh. Mau kalau boleh terjemah lagu tu lah. Allah. Tapi padan dah dengan kalimat Arab tu. Kalau kita faham, dia masuk dalam ni. Ha? Tu yang kedua. Merdeka.
nak masuk syurga atau neraka. Kalau mati dalam boleh sebut kalimah Allah, la ilaha illallah, inilah syurga. Tak ada apa dah. Ada satu orang budak, budak muda, naik motor, accident depan kubur Ustaz Fadino. No, dikidu, dikolej Darul Ulum. Depan kubur Ustaz Fadino, accident tu. Jatuh-jatuh budak tu, dia pun main tengok, turis hajak dia mengucap. Dia mengucap, la ilaha illallah. Mati. Buka-buka IC, orang siap. Agama siap. Dia ni Buddha, siap. Orang belah kolam darah. Masa nak mati tadi mengucap, nampak macam mana? Ayuh, cek-cek nama apa semua, sembang ayah dia, cikgu dia main, cikgu dia kata, dia ni kalau masa kami mengajar apa-apa, dia akan main duduk dengar tepi masjid. Kalau buat program Maulid Nabi, dia akan duduk ke tangga, dia dengar. Dia minat. Hari dia mati, dia tak gaduh semayang, dia tak gaduh puasa, tak gaduh baca Quran. Allah bagi dia sebut kalimat la ilaha illallah, syurga. Ha, nampak? Ha. Ni aduk ceramah 4 orang ni. Termasuk hak hujung. Ni, kalau tak boleh sebut la ilaha illallah waktu mati, akan berhadapan dengan soalan oleh Allah Taala. Ha. Hari raya keempat. Raya keempat. Baru ni raya, bukan raya haji, raya puasa. Polis ni dia sub inspector. Dia pencen 14 hari bulan 7. Tapi dia ambil cuti lah, maksud dia ambil cuti tu sekali dengan pencen. Lajak tu eh. Sub inspector, dia SI. Dia singgah semayang. Dia ni dia singgah semayang di Maghrib di Masjid Bukit Selambau. Dengan rumah saya tak jauh pun, 10 kilo ya lebih kurang. Dia semayang Maghrib situ, dia duduk soh belah kanan, depan sekali. Bagi salam sama dengan imam. Terus jatuh, mati dalam soh. Polis, bukan ulama. Polis ni kerja dia apa? Jaga keselamatan, saman orang, ha? Cari penjenayah, tangkap orang, betul tak? Ketua balai pula, macam-macam report dia masuk. Dia bukan dah meduk mengajar macam ustaz-ustaz ni. Tapi kerana keikhlasan waktu dia bekerja, walau dia seorang polis, bukan seorang ulama, tapi Allah pilih dia mati dalam keadaan baik. Makna mati baik ni bukan hak ulama saja, hak orang biasa pun boleh mati baik. Syarat dia bertakwa pada Allah. Saya tanya bos dia, bos besar dia, saya tanya dia OCPD, tanya tuan, tuan kenal dia lama, apa dia buat? Saya tak tahu ustaz apa amalan dia, tapi yang saya tahu isteri dia mati dah 4 tahun, dia tak kahwin lain. Dia bela anak dia OKU. Dia bela anak dia. Mungkin kerana kesabaran dia bela anak dia OKU tu, tak kahwin lain kerana takut isteri tak boleh terima anak OKU ni. Bela. Allah Ta'ala ambil nyawa dia. Selesai bagi salam sembahyang Maghrib secara berjamaah dalam masjid. Ha, tuan bayang tengok. Kalau polis layak dapat macam tu, takkan orang duduk main masjid tak layak dapat? Betul tak? Ha, tu jangan pandang lekeh kepada benteng keselamatan negara kita. Sejak dari dulu lagi mereka telah memastikan keamanan kepada negara kita, termasuk pejuang-pejuang kemerdekaan kita. Ada yang cacat, ada yang mati, ada yang lumpuh, macam-macam. Mudah-mudahan Allah bagi pahala banyak kepada orang-orang yang sentiasa memastikan keselamatan untuk kita.